Segar sekali ini. Boleh tahu namanya siapa? Oke, dapat agak depanan Kak, dapat depanan lagi. Itu ada sini. Iya, mantap. Nama panjangnya siapa? Muhammad Dapa Rizky Wijaya. Muhammad Dapa Rizky Wijaya. Wijaya. Kelas berapa? Kelas 3. 3 SMA. Mana koyo? Oke, mau siap ceramah? Siap. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dewan juri yang saya hormati dan teman-teman soleh dan soleha yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Ariski Wijaya. Saya kelas 3 Ibnu Qayyim dan saya bersekolah di SDITA Batal Lombok. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengulas tentang sholat. Sholat merupakan bagian terpenting dalam agama Islam, sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa sholat adalah kekuatan agama Islam. Bukan hanya itu, sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dalam sholat itu sendiri terdapat makna yang lebih dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dan dalam sholat itu sendiri terdapat makna yang lebih dari kewajiban seorang muslim. Bahkan, sholat adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membedakan umat Islam yaitu dari sholat yang dikerjakan. Miftahul jannati sholatu, miftahul sholatu tuhuru. Artinya, kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Teman-teman, jangan lupa sebelum kita sholat, kita harus bersuci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak melalaikan sholat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dapa. Boleh.